Handsome boy. Yo. Selamat Hari Raya. Pergi open house. Ya, jom lah ikut. Banyak kerja. Cari rezeki anak-anak. Dah lah. Kau je jauh sikit. Ni dia. Oh, my kebaya. Siapa nak order boleh order lagi. Yahoo. Lawa gila kan. Bontot dia ada pampers weh. Abang Jeka baru jahit dah, dia ada tangan. Ya. Laki kot je yang terbaik. Mereka pandai jahit. Akak cantiknya. Ya datin Nana. Oh my god. Inilah tat pula. Ah, betul lah. Tat yang sedap tu. Sedap betul kan? Salon yang cantik. Rambut kat KM hari-hari. Tengok ramai orang tahu tau. Kat KM pergi salon Nana. Mestilah. Oh, salon tu salon Nana. Nana buat salon, Nana buat kuih, semua Nana buat. Ya, semua dia buat tu badanku kering. Semua dia nak pulun. Ni anak Kak Uji, Diba. Cinta, ramai tu menunggu dia orang. Masuk. Malulah, siapa dia? Tak ada. Datin Nana ni bukan boleh tengok. Muda-muda, elok-elok macam ni. Ya, form 5. Tapi dah berbulu babi lah. Tak. Makan. Nana Saidin. Nanti Nana. Ni Datin humble. Nama tak nak letak Datin. Datin Seri. Gitulah Datuk tiba. Tengok rumah dia cantik. Kau main lah. Besar nak mampu orang kaya. Hello you all. Macam mana you boleh datang pada situ? Bahaya betul lah. Hello. Sama. Yelah Datin. Datin lah kan. Ha, tengok. Tak boleh lawan kat KM punya eh. Mana ada aku kalah teruk. Dia ada semua set. Dia ada semua colour dia ada. Bukan ada lah. Shanel dia banyak colour dia ada. Aku nampak cak ayam je. Janganlah yang tu jangan. Tu je tu anak punya kan. Apa dia beli you ikut lah. Kan? Shanel tu terjebak. Terjebak. Kata nak beli Hermes. Tak boleh beli lagi. Kita sampai majlis dah habis. Tapi tak apalah, pengantin masih ada lagi. Sama pengantin baru Haziq. Asal nak merah muka malam ni. Jaga-jagalah Haziq. Haziq ni untuk Haziq. Ni untuk Haziq tau. Buat belanja. Mesti datang. Mesti datang macam mana pun. Amin. Comel. Mama. Cantika sayang kan dia jadi. Baru semua nak balik. Mak. Aku dah dapat tangkap dah orang yang buat fake memang baru lah. Dia pergi call apa tempat printing. Dia suruh tiru sebiji jamu saudara punya stiker dengan jebat. So korang tolong jangan beli dekat mana-mana yang penjual-penjual yang tak tentu hala, yang pemborong-pemborong tak tahu mana datang, yang mengaku dia ejen KM. Jangan beli. Sesekali jangan beli. Okey, korang mesti beli dekat yang jual dekat saudara. Underscore apa bahagiannya dekat IG sahaja. Okay, sekarang tengah berleluasa sangat, makin teruk. Bukan apa, kalau korang nak beli, kalau korang nak bagi fake tu kaya, aku tak ada masalah. Tapi takut bila kau makan, pantat kau semua bergulat. Kutih abang daripada elok tegak berdiri, mampus merundum ke bawah. Ya, yeah? Jangan beli yang dekat tempat fake. Memang aku tak tahu apa isi kandungan dia. Sebab kita pun pernah beli, kita suruh dia post. Kononnya aku ni acah-acah pula pembelinya. Lepas tu kita buka, dalam tu ada serbuk kayu. Lepas tu lagi sekali aku beli, dalam dia macam tanah liat. Kau bayangkan macam mana kau nak makan. Tak tahulah, ya Allah. Tolonglah ya Allah, selamatkanlah semua follower aku. Selamatkanlah semua customer aku, ya Allah. Jadi korang pun kena tolong diri sendiri, okay? Beli hanya dengan agent sah. Hah.